Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 dan ada juga soalan-soalan yang kita bincang di sini sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okey, di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like, 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 like. Okey. Dan anda boleh dapatkan ataupun saya ada laman di Facebook, di Instagram, di Twitter. Okey. Alright, hari ini seperti biasa kita akan bincangkan satu soalan, okey. Soalannya adalah penolakan yang berikut, penolakan yang berikut memberi jawapan 450 gram kecuali, okey. So bila dia kata kecuali, maksud dia yang bukan, yang tidak. Okey, maksud dia yang tidak memberi jawapan berapa? 450 gram yang tidak. Okey. Ini dia punya apa ni? Apa yang ditanya? Okey. Jadi dalam soalan ini apa yang kita kena buat ialah kita kena selesaikan satu-satu. Okey. Kita kena pastikan bahawa jawapan kita itu yang hendak dipilih adalah yang bukan 450 gram. Okey, kita buat yang pertama tu. Okey, 9 kg tolak 8 kg. Okey, tolak 550 gram. Okey, dalam soalan ini, okey, jawapan ni sekarang ni dia nak gram. Yang ni ada 9, yang ni ada kilo, kilogram, kilogram, gram. Tak apa, kita selesaikan dahulu apa yang ada. Okey, A 9 kg tolak dengan tolak bawah tolak dengan 8 kg 550 gram. Okey. Jadi kita tahu yang dekat atas ni tak ada apa-apa. Jadi kita boleh letaklah sifar. Okey. Sekarang ni bila kita jawab soalan ini, okey. Kita nampak sifar tolak 550 tak boleh. Okey. Sifar tolak 550 tak boleh. Okey. Jadi dalam penolakan unit yang melibatkan unit yang berlainan kilogram dan gram, kita tak boleh pinjam terus daripada sini. Nak pinjam satu, lepas tu bawa satu ke sini, tak boleh. Kalau kita nak pinjam satu, maksud dia bila kita, daripada kilogram nak pergi kepada gram, jadi satu kilogram, satu kilogram sama dengan 1000 gram. Okey, kita tak boleh pinjam satu, tetapi kita pinjam 1000 gram. Okey. Jadi kita tengok saja soalan ini, kita tak boleh selesaikan sifar tolak 550,000. Okey. Jadi apa yang kita buat ialah, alright, kita pinjam 1 kilogram. Kita bawa ke sini. Jadi dia akan jadi 1000 gram. Okey. Jadi dalam penyelesaian dia yang bahagian gram ni adalah 1000 tolak 550. Okey. Dalam pengiraan biasa kalau kita kata 550, kita terus dapat jawapan 450. Tapi kita selesaikan sifar tak sifar, sifar ini dah jadi 10, yang ini jadi 9. Okey, 10 tolak 5, 5, 9 tolak 5, 4. Kita dapat 450 gram. Okey. Jadi yang ini dah pinjam tadi, jadi 9 dah pinjam 1 ke sana. Jadi yang ini dah jadi 8. 8 tolak 8, sifar, sifar kilogram. Untuk yang A ni memang kita dapat 450 gram. Okey, untuk yang B pula. B dia punya soalan ni adalah 4.2 kg tolak 3.85 kg. Jadi sekarang ni semua dalam bentuk kilogram, kilogram kita boleh selesaikan terus. Okey. 4.2, okey, kilogram yang B tolak dengan 3.85. Okey. Jadi 5 yang atas ni tak ada apa-apa, jadi sifar tolak 5, 5 ataupun 10 tolak 5, 5. Yang ini 2 dah jadi 1, 11. 11 tolak 8 berapa? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okey. Okey. Ni 2 ni jadi 1. Okey. 8, 9, 10, 11 kan 3. Okey, dia jadi sifar perpuluhan, dan ni sebab dah pinjam tadi tu, 3 tolak 3 sifar, sifar perpuluhan 3.5 kilogram. Okey, sifar perpuluhan 3.5 kilogram ni kita bila kita tukarkan, okey, kalau kita tahu yang 1 kilogram sama dengan 1000 gram, maksud dia daripada kilogram, daripada kilogram nak pergi kepada gram, kita buat apa? Darab, ke sana kita darab. Darab berapa? Darab 1000.
Okey, jadi maksud dia sifar perpuluhan 35 darab dengan 1000, kita gerakkan titik perpuluhan ini 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab 3 sifar 1000, 3 sifar 3 kali ke sebelah kanan, 1, 2, 3. Jadi kita dapat 350 gram. Jadi dalam proses bila-bila sampai pada B pun kita dah dapat dah jawapan, memberikan jawapan 450 gram kecuali memberikan jawapan 450 gram kecuali. Yang ini kita dapat 350 gram. Kita dah boleh pilih dah B ni, okay? Tapi kita nak check dulu, takut-takut nanti kita tersilap, tersilap tolak dan sebagainya, okay? Jadi yang C tu pun kilogram-kilogram 6.1, ni yang C 6.1 tolak 5.65 kilogram. Okey, pastikan titik perpuluhan semua selari. Okey, jadi sifar tolak 5.5. Okey, jadi 10 lah, 10 tolak 5.5. Yang ni jadi, jadi berapa? 1 jadi sifar, 10 tolak 6.4. Okey, yang ni tadi dah pinjam 5 tolak 5 sifar. Kita dapat 450 kosong ataupun sifar 0.45 kilogram. Okey, jadi kita belum tukarkan lagi. Jadi sama proses macam biasa tadi, kita tukarkan daripada kilogram kepada gram, kita gerakkan titik perpuluhan, kita gerakkan 3 kali ke sebelah kanan. Jadi kosong sifar 0.45 gerak 3 kali, 1 2 3. Okey. Jadi kita dapat jawapan 450 gram. Sama. Okey. Jadi C memang betul. Yang ni sama, yang ni tak sama, yang ni sama. Okey. Yang D pula. Yang D kita 7.45 ni D. Okey. Tolak dengan 7. Okey. Perpuluhan sifar-sifar. Okey, ni jadi 5. Okey, 4. Okey. Dan ini dalam bentuk kilogram, ni bentuk kilogram. Okey, 7 tolak 7 sifar, kita dapat kosong perpuluhan ataupun sifar 0.45 kilogram. Tadi pun kita dapat sifar 0.45 kilogram. Kita dah tukarkan, dia akan jadi 450 gram. Jadi betul lah, yang B ni bukan dapat 450 gram. Bukan 450 gram, tapi kita dapat tadi 350 gram. Jadi dalam proses menjawab soalan ni, kita kena cuba satu persatu dan pastikan bila kita menolak, kita menolak dengan cekap, tanpa ada kecuaian dan sebagainya. Sebab kecuaian lah yang menyebabkan markah kita tak ada markah. Okey, jadi dalam soalan ini, dalam soalan ini jawapannya adalah B. Okey. Okey, itu saja perkongsian untuk soalan pada hari ini, pada kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook. Dan ini adalah kaedah untuk bagaimana kita mencari soalan-soalan di YouTube. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.